Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Edo CS. Kali ini aku akan ngebahas lebih detail untuk soal appointed research. Farming appointed research itu emang nyakitin hati dan melelahkan banget. Cuman di sini aku bakalan ngasih kalian beberapa spot-spot tempat untuk farming supaya kalian nggak terlalu capek dan nggak terlalu nyakitin perasaan kalian. Untuk yang pertama adalah spot di mining route plan. Aku bakalan ngasih spotnya komplit, dan jika teman-teman udah menyelesaikan semua miningnya, maka teman-teman bakalan bisa menyelesaikan untuk rute miningnya dari yang B yang kiri sampai mining B yang kanan. Jadi untuk masalah mining berarti kalian bakalan selesai, dan ini adalah spot untuk kalian menyelesaikan mining rute plannya. Oke, selanjutnya adalah jika kalian udah menemukan semua mining route plans-nya dan mining operation-nya, problemnya adalah di sini sekarang. Untuk masalah activity measurement dan sampai dari ranking B ke ranking S-nya, dan untuk masalah vegetation coverage dari ranking B sampai ke ranking S-nya, dan yang terakhir adalah radiation monitoring dari ranking B sampai ranking S, kita memerlukan banyak sekali bahan dan aku rasa bakalan memerlukan waktu yang lama. Walaupun kalian sudah menyelesaikan explore di confounding habis 100%, bahan kalian bakalan tetap kekurangan. Mungkin teman-teman bisa untuk AFK grinding Gray Space Spine dari World Chat. Mungkin juga teman-teman bisa grinding untuk solid bone fragment dengan adanya di World Chat. Tentu aja kalian tinggal join, pakai zero, AFK grinding seperti biasa, yang kayak dulu cari mount. Tapi aku rasa nggak bakalan semua orang memiliki waktu untuk AFK grinding yang seperti itu. Memang iya worth it untuk AFK grinding. Kalian bisa menghabiskan waktu semalaman untuk AFK grinding dan kalian bakalan mendapatkan ratusan material. Tapi di sini sekali lagi aku kepengen ngasih tahu ke teman-teman untuk masalah soal spot dari tiga jenis item ini adalah gray matter chunk, lalu solid bone fragment, lalu Gray Space Pin, lalu apa lagi ya yang spotnya baru ya? Oke, Antelope Antler, lalu ada lagi, ya gitulah. Aku bakalan ngasih kalian semua spotnya jika teman-teman terlalu malas untuk AFK grinding atau tidak memiliki waktu yang luang untuk AFK grinding untuk ditinggal semalaman. Ini adalah spotnya untuk sisanya selain dari mining route plans dan mining operation. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh like, teman-teman boleh share. Kalau teman-teman nggak suka, nggak usah di-like juga nggak apa-apa. Terima kasih sebelumnya, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Bye-bye.